Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Yang pertama, sebelum kita mulai, karena suasana Syawal ya, kita kabulah berdoa minkum, mohon maaf lahir batin semuanya. Ya, aku balik karim, mohon maaf lahir batin juga Ustaz. Ada salah-salah selama ini Bunda ya, insya Allah kita mulai lagi, kembali bersih lagi Bunda ya. Oke, okay, yes. Alhamdulillah, semoga tambah semangat yang lain Bunda ya, yang belum bergabung. Amin. Yang istiqomah, selalu istiqomah. Oke, okay, alhamdulillah. Terakhir kita ulang saja dari halaman 84 Bunda ya. Ya. 84 ada kosakata seperti biasa. Sebelum liburan waktu itu sudah kita baca, sudah kita ulang lagi. Sekali lagi Bunda ya. Saya akan baca, silakan Bunda diulang. Saya akan baca, Bunda akan ulang lagi. Di situ ada percakapan Bunda ya. Nah, ada percakapan antara al-um dan al-ab. Al-umu apa Bunda? Al-um? Ibu. Ibu. Al-abu? Ayah. Oke, alhamdulillah. Saya akan baca, silakan Bunda diikuti. Ada yaumul utlati. Mari Bunda, diulangi. Ada yaumul utlati. Yang lain Bunda, sudah bergabung. Saya ulangi lagi. Ada yaumul utlati. Ada yaumul utlati. Ada yaumul amali. Ada yaumul amali. Mada sataf'alu ya tariku? Mada sataf'alu ya tariku? Saat dusu gurfatal julusi. Saat dusu gurfatal julusi. Wa mada sataf alina ya Fatimah. Wa mada sataf alina ya Fatimah. Saat dusu gurfatan naumi. Saat dusu gurfatan naumi. وماذا ستفعل يا أحمد؟ وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ وَمَاذَا سَتَفْعَلِينَ يَا لَطِيفَةُ سَأَكْوِي الْمَلَابِسَ سَأَكْوِي الْمَلَابِسَ أَنَا سَأَغْسِلُ الْأَطْبَاقَ أَنَا سَأَغْسِلُ الْأَطْبَاقَ أَطْبَاقَ أَنَا سَأَغْسِلُ الْأَطْبَاقَ وَأَنَا سَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ هَذَا يَوْمُ الْعُطْلَةِ apa pun artinya هَذَا ini hari libur هَذَا ini yaumul hari al-utlah. Hari libur. Hada yaumul amali. Ini. Ini hari kerja. Hada ini yaumul hari kerja. Hari al-amal. Hari kerja. Mada sataf'alu ya qariku? Mada sataf'alu? Apa yang kamu lakukan wahai Torik? Saat lusu. Saya menyapu ruangan ruang tamu. Tamu. Jadi kalau digabung
Saat menusul wurfatul kursi, saya akan menyapu ruang tamu. Saya akan menyapu ruang tamu. Wa madza sataf'alina ya Fatimatu? Sama dan bunda. Apa yang kamu lakukan karena saat nusul ghurfatan naumi. Aknusu saya akan menyapu kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidur kalau tidur. Berbeda bunda ya. Yang ditanya Torik pakai sataf alu. Kalau yang ditanya Fatimah pakai sataf Alina ya Nun. Ya Nun. Tambahan ya dan Nun. Kemudian bawahnya wa madza sataf'alu ya Ahmadu dan apa? Apa yang akan kamu lakukan wahai Ahmad? Saat sinul malabisa. Saya akan mencuci pakaian malabis. Mencuci pakaian. Malabisa. Saya akan mencuci malabis. Pakaian. Banyak berarti bunda ya. Pakaian ya. Sudah numpuk, pakaian-pakaian jadi malah habis. Kalau satu pakaian? Pakaian-pakaian. Kalau satu libat. Pakaian? Libas. Kalau satu, libasun? Libasun. Kalau banyak, malah habis. Bisa. Kalau banyak, malah? Malabis. Kemudian bawahnya ana saat sirul atbaq. Saya akan mencuci. Ana saat sirul saya akan mencuci al atbaq. Piring-piring yang banyak. Lebih dari dua pokoknya bunda ya, pakai atbaq. Kalau satu piring? Tobakun. Itu bakun. Ana sa'akhiru atbaqo, saya akan mencuci piring-piring. Bawahnya, wa ana sa'akra'ul Qur'an. Saya akan membaca Al-Qur'an. Oke. Alhamdulillah, kalau begitu. Coba kita langsung praktek bunda ya. Saya yang biru, bunda yang kuning bacanya. Hadza yaumul utlati. Hadza yaumul amali. Madza sataf'alu ya Tariq? Sa'aknusul ghurfatal julus. Wa madza sataf'alina ya Fatimatu? Sa'aknusul ghurfatan naumi. Wa madza sataf'alu ya Ahmadu? Sa'aknusul malabisa. Wa madza sataf'alina ya Latifah? Sa'aknusul malabisa. Ana sa'aghsilul atbaq. Ana sa'aqra'ul Qur'an. Oke, alhamdulillah. Sekarang gantian bunda jadi yang biru, saya baca yang kuning. Hadza yaumul amali. Hadza sataf'alu ya Tariq. Sa'ak nusuh hurfatal julus. Wa madza sataf'alina ya Fatimah. Sa'ak nusuh hurfatan naumi. Wa madza sataf'alu ya Ahmad. Sa'ak silul malabisa. Wa madza sataf'alina ya Nasiba? Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
Oke, alhamdulillah. Begitu langsung praktek satu-satu Bunda ya. Kita ya. Lihat dari yang di Zoom. 7 peserta, 6422 Bunda ya. Mbak Sarah ya, dengan ya. Saya acak aja Bunda ya. Mbak Sarah dengan Bunda Putri Ayu, silakan. Yang mana Ustaz? Siapa? Oh, ya, maaf. Ya, silakan. Oh, yang ini. Iya. Hadza yaumul utlati. Hadza yaumul amali. Madza sataf'alu ya Tariq? Sa'asnu ghurfatal julusi. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Sa'aknusu ghurfatan naumi. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Sa'ghsilul malabisa. Wa madza sataf'alina ya Latifah? Sa'akwil malabisa. Ana sa'aghsilul atbaqo. Wa ana sa'akra'ul qur'ana. Gantian Bunda. Hadha yaumul utlati. Hadha yaumul amali. Madha sataf'ilu ya Tariq? Sa'aknusu hurfatal julusi. Wa madha sataf'ilina ya Fatimah? Sa'aknusu hurfatan naumi. Wa madha tataf'alu ya Ahmad? Sa'aghsilul malabisa. Wa madha tataf'alina ya Latifah? Sa'akwil malabisa. Ana sa'aghsilul atbaq. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Alhamdulillah, lanjut. Sekarang, aduh, pindah-pindah ini ya. Bunda Eyang dan Bunda Lia, silakan. Ya, Eyang dan Bunda Lia, monggo. Eyang dulu apa? Saya dulu. Ya. Ya, Eyang dulu. Hadza yaumul utlati. Hadza yaumul amali. Masa sataf'alu ya Tariq? Sa'aknusu ghurfatu julusi. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Sa'aknusu ghurfatan naumi. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Sa'aghsilu malabisa. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Ya Latifah? Sa'aghsilu malabisa. Ana sa'aghsilu atbaqo. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Alhamdulillah. Gantian Bunda. Hadza yaumu utlati. Hadza yaumul amali. Hadza sataf'alu ya Tariq. Sa'aknus kurfata julusi. Wa maza sataf'alina ya Fatimah? Sa'aknusu kurfata naumi. Wa maza sataf'alu ya Ahmad? Sa'aksilul malabisa. Wa maza sataf'alina ya Latifah? Sa'akwi malabisa. Ana sa'aghsilul atbaq. Wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Oke, lanjut. Bunda Sri Mahyuni dan Bunda Anjani, silakan. Ya, Ustaz. Hadza yaumul utlati. Madza sataf'alu ya Tariq? Enggak kedengaran. Lanjut, Bunda. Oh, sudah ya, ya. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Oke,
Lanjut. Wa maza sataf'alu ya Ahmad? Ya. Ada udah? Wa maza? Wa maza sataf'alina ya Latifah? Ana sa'arsilul atbaq. Oke, alhamdulillah. Gantian Bunda silakan. Ini apa-apa. Hadza yaumul amali. Ghurfatal julusi. Saat masuk ghurfatan naumi. Saat silul malabisa. Saat nusul malabis. Wa ana sa'akra'ul Qur'an. Oke, alhamdulillah. Tidak apa-apa, Bunda. Oke, alhamdulillah. Sudah praktek semakin fasih, Bunda, ya. Alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu, semakin lancar membacanya. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu lanjut kita ke halaman berikutnya, 84 ya. Seperti biasa setelah percakapan pasti ada kosakata baru gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Sebelum lanjut kita merujuk sebentar tentang pemakaian hadza hadhihi gitu ya. Iya. Kita ada hadza kan? Hadza yaumu. Ini hari. Hadza ada yaumun lah. Kenapa pakai hadza Bunda? Karena yaumun ya. Itu tidak pakai ta'mal mutlak. Kalau ini sekolah gimana Bunda? Hadza madrasah. Hadza tabihi. Ini hadzihi madrasatun. Til madrasati. Hadihi madrasah. Jadi sekolah. Kalau ini rumah hadza hadza baiti. Hadza baiti. Oke, tempatkan hadza dan hadihi. Kemudian tadi yang baris ketiga, kalau ibu berbicara dengan Torik menggunakan madza sataf'alu, itu benar ya? Apa yang kamu lakukan? Madza sataf'alu. Sedangkan ibu berbicara dengan Fatimah, wa madza sataf'ali? Alina. Untuk kamu laki-laki, sataf'alu. Tidak ada tambah. Untuk perempuan. Kalau kamu perempuan, tambahi belakangnya ya dan nun. Jadi sataf'alina. Takro'u. Jadi takro'ina. Kamu laki-laki sedang membaca. Takro'u. Kamu perempuan sedang membaca. Takro'i. Takro'in. Takro'in. Kamu laki-laki sedang menonton. Tushahidu. Kamu perempuan sedang menonton. Jadi Tushahidina. 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 Ya. Jadi ya dan nun. Benar, ya? Ya dan nun. Kamu laki-laki akan pergi. Tazhabu. Dimana tazhabu. Kalau perempuan jadi Tazhabina. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Oke, lanjut bawahnya. Itu dia saknu syukur fatan naumi. Sudah. Malabis. Ya, itu ada malabis itu jamak ya. Jamud atau jamak berarti lebih dari dua. Lebih dari dua. Kalau satunya libasun. Libasun. Satu pakaian.
Libasun. Libasun. Kalau dua ditambahi ya ditambahi alif dan nun. Nun. Libasani. Satu libasun, dua pakaian libasani. Yang ketiga berarti sudah jamak banyak pakaian malami. Malah bisa. Bisa. Tidak apa-apa. Kemudian di bawah juga ada libasun. Atbaqo tadi benar ya. Atbaqo itu jamak lebih dari dua yang artinya piring. Kalau ya. Satu piring tobaqon. Tobaqon. Dua piring tobaqon. Tobaqoni. Tambahin ditambahin alif dan nun. Kalau dua tambahin alif dan nun pokoknya. Tobaqon. Tobaqina. Kalau banyak tobaqoni. Tobaqon. Tobaqoni. Tobaqon. Libasun, libasani, malabisun. Ya. Sementara itu dulu malabisun dan obakun untuk jamaknya. Wa aina sa'qul Qur'an. Sudah, secara lanjut bawahnya kosakata baru kita akan baca bersama-sama. Saya baca, kemudian Bunda silakan diulangi. Yaumul amali. Mari Bunda. Yaumul amali. Yaumul utati. Yaumul ulati. Atbaqun. Atbaqun. Yaknusu. Yaknusu. Malabisun. Malabisun. Yaghsilu. Yaghsilu. Yakwi. 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 Oke, salah artinya Bunda. Yaumul amali artinya Bunda. Hari. Hari kerja. Hari. Ya. Yaumul utlati. Hari libur. Ini. Atbaqun. Piring. Piring. Piring-piring atbaq. Piring-piring. Yak lusu. Menyapu. Menyapu. Ya. Yak lusu artinya dia sedang dia lagi sedang menyapu. Kalau saya sedang menyapu? Aknusu. Kalau pokoknya kalau saya itu kan ana benar ya. Saya ana berarti depannya diganti alif. Jadi zah. Jadi aknusu. Yang tadi ya yaknusu jadi aknusu. Kalau saya depannya sampai a. Aknusu sedang menyapu. Saya sedang membaca. Akro'u. Akro'u. Saya sedang mencuci. Mencuci. Ya. Kalau mencuci. Agsi. Saya akan menyetrika. Saakwil. Ya, pokoknya tambahi diganti alif depan. Oke, lanjut. Sebentar. Malabisun. Apa malabisun, Bunda? Malabisun, pakaian-pakaian. Satu pakaian. Dibasun. Dibasun. Dua pakaian. Dibasani. Ini banyak pakaian. Dibasun. Malabisun. Kemudian yang silu apa yang silu Bunda? Yang silu mencuci. Saya mencuci. Aksilu. Kamu laki-laki mencuci. Saya yang silu. Kamu laki. Ta.
Anta tag tagsilu apa nah? Tagsilu. Tagsilu. Kamu perempuan mencuci jadi tag tagsilina. Silina. Jadi tagsilu. Yakwi, apa mula yakwi? Menyetrika. Menyetrika, kawan yakwi, yakwi, menyetrika. Kalau saya jadi akwi, kalau kamu laki-laki jadi takwi, kalau kamu perempuan jadi takwina. Takwina. Oke. Sekarang kita coba jawab pertanyaan di bawah ini. Ya. Bunda Sri Wahyuni yang jawab ya. Bunda, ada? Bun? Mbak Sri. Mana orangnya? Kamar mandi kali, Ustaz. Ganti. Mbak Sarah? Sarah? Udah kemana sih orangnya? Ngumpet? Tadi diem-diem saya tidur. Diam kali ngumpet. Ustaz izin menginap dulu ya, Ustaz. Mau lagi di jalan saya. Oh iya, Bunda Anjani silakan. Bunda Sri sudah ada? Baru masuk lagi. Oke, tidak apa-apa. Yaudah, ini jawabnya bersama-sama ya, Bunda ya. Ya, ya. Man yaghsilul malabisa. Man yaghsilul malabisa. Siapa? Ahmad. Yang mencuci malabis pakaian. Siapa Bunda tadi? Ah? Ahmad yaghsilul malabisa. Kemudian man sayaghsilu kurfatal lusi. Siapa? Siapa yang nyapu ruang kamar apa? Ruang kamu. Torik saat nusu kurfata julus. Nah, berarti yang menyapu toh. Torik. Man saya kro'ul Qur'ana. Siapa yang akan? Al-Jadu. Al-Jadu. Al-Jadu apa benar Al-Jadu? Kakek. Kakek. Kalau nenek? Al-Jadu. Tambah tak. Jadda. Jadi jadi jadatun. Oh iya jadatun, iya lupa. Kalau jadi jadatun. Eh, jadun. Nenek jadatun. Oke, lanjut. Man sayak nusu hurfatan Naomi. Fatimah. Fatimah. Betul. Kemudian man sayak silul atbaqo, siapa yang mau ini mencuci piring ya atbaqo? Cuci piring. Ahmad. Ana sayak silul atbaqo. Siapa yang bilang bunda? Ana sayak silul atbaqo. Ini jadda. Man sayak silul atbaqo. Ini al-jadatun. Al-jadatun. Jidah. Al-jadatun. Kalau bahasa kita jadi cicah, bahasa cicah, nenek. Nenek. Oke, lanjut. Man sayak wil malabisa. Siapa ya kan menyetrika malabis. Latifah. Latifah. Kam afrodul usroh. Kam, apa kam bunda? Kam siapa? Kam apa artinya kam? Kam berapa? Berapa? Berapa jumlah ikrodul usroh? Berapa jumlah anggota afrod? Anggota keluarga. Keluarga. Berapa itu bunda? Jumlah anggota keluarga. Hitung bersama-sama. Ada ibu, al-u. Al-Tariq. Fatimah. Terus Fatimah. Ahmad. Terus Latifah. Ahmad.
Delapan. Delapan apa bahasa Arabnya? Delapan. Ya? Delapan bahasa Arabnya apa? Ya, delapan. Sama niat. Sama. Sama niat. Sama niat. Itu jawabannya itu sama niat. Oke, lanjut. Manhum. Ah, manhum. Apa artinya manhum? Siapa? Siapa yang di rumah? Man. Siapa? Hum apa hum? Mereka. Oh, oh ya, hum mereka. Siapa mereka tadi? Al-um, al-ab, torik, itu budaya sampai semuanya disebut. Mata hadal hiwaru. Mata. Mata apa? Mata apa? Apa? Kapan ini? Percakapan ini? Kapan itu benar? Kapan terjadi percakapan ini? Oh, yaumul utlak. Yaumul utlak boleh, yaumul amali juga. Boleh. Pada hari libur atau pada hari kerja, amali boleh. Ya, boleh. Oke, alhamdulillah Tuhan Amin. Kita sedikit. Aduh. Oke, untuk hari ini cukup dulu Bunda ya, masih hari pertama. Masih perkenalan lagi. Nah, adaptasi lagi Bunda ya. Oke, hari ini cukup. Insya Allah Sabtu depan kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Ya. Halaman 86. Bunda. Sabtu apa minggu ya Ustaz? Oh iya, minggu depan Bunda. Pekan depan kita lanjut halaman 80. 86 ya. Oke. Cukup hari ini. Cukup dari saya. Terima kasih sudah bergabung. Semangat Bunda semuanya ya. Kita bertemu lagi. Insyaallah. Walaupun berantem semangat. Ya, tetap semangat, tetap semangat. Insyaallah. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi insyaallah. Amin. Assalamualaikum, izin li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah? Ya, yang. Kemana kamu tadi?